akhirnya bisa terbebas. Wah, kakak Peri, kakak Kis mau panggil teman-teman yang lainnya. Kakak Peri, ayo ke sini. Halo, apa kabar? Hai, kakak Sharon. Hai, kak Yuki. Hai, kak Rian. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kakak-kakak Peri, hari ini kita mau pergi dari tempat kita. Kita mau membebaskan diri. Mau kakak? Mau. Yuk kita ke sana bareng-bareng kakak hitung ya. 1, 2, 3. Semuanya. Halo. Nah, apa kabar semua? Luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, hari ini kita ada di sini, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Sudah siap adik-adik? Siap. Ayo, yang belum mandi, siapa? Yang belum mandi, ayo cepetan mandi. Ganti baju yang rapi, sisiran, duduk manis. Kita mau memuji Tuhan, semuanya bergembira. Kakak-kakak di sini juga bergembira. Semuanya penuh sukacita. Siap semuanya adik-adik? Siap. Yuk bangkit berdiri semuanya. Semua bangkit berdiri, kita mau menyanyi buat Tuhan dengan luar biasa. Nah adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Engkau memberkati kami, ibadah kami pada hari ini, sehingga hati kami boleh memuliakan Engkau dan Engkau disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayo musik. Oh indah kasih Yesus, indah-indah oh indah kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, seperti pelangi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari selalu sama.
juga ya adik-adik. Adik-adik capek juga enggak? Wah, kakak juga capek. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar apa kak? Dengar firman Tuhan. Wah, siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau nyanyi satu pujian yang kita mau nyanyi bareng-bareng. Dan sikap berdoa ya adik-adik. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasihmu. Jadi kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkati kami, sucikan kami dengan darah Yesus. Tuhan akan memberkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau memakai dengan penuh luar biasa, sehingga kami pun boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kakak senang bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya. Terlebih dahulu kakak mau memperkenalkan, namanya Kak Nani. Ya, udah dengar ya, namanya Kak Nani. Nah, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Ayo, sekarang adik-adik siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu lalu siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Ayo, siapa? Siapa? Ya, Kak Yuki, ya. Ceritanya tentang apa adik-adik? Hah? Tentang apa? Oh ya, tentang pukat. Apa sih itu pukat? Pukat itu untuk apa? Untuk mengambil ikan, ya. Untuk mengambil ikan di laut atau di kolam. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, kakak mau bercerita di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, ayo buka dulu Alkitabnya. Ya, konsentrasi adik-adik. Tidak boleh main sana main sini. HP-nya dilepas dulu. Waktu ini adalah waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, oke. Okay. Adik-adik, di situ ceritanya tentang apa adik-adik? Kalau adik-adik baca dalam Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Apa ceritanya adik-adik? Ya, ceritanya di situ ada gadis yang bijaksana dan ada gadis yang bodoh. Bagaimana sih ceritanya? Kok ada judul cerita di Alkitab seperti itu?
Nah, adik-adik mau dengar ceritanya? Nah, terlebih dahulu, sebelum kakak mau lanjut cerita ini selanjutnya, kakak mau lihatkan video dulu. Nanti kakak mau cerita selanjutnya. Oke adik-adik? Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik tadi sudah melihat videonya. Ya, bagaimana 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijak, ada apa sih dengan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh? Nah, adik-adik, anak-anak gadis ini mau pergi ke pesta. Dia mempersiapkan lentera untuk menerangi dalam perjalanan. Nah, pada suatu hari mereka jalan bersama-sama ke 10 gadis itu. Nah, tibanya di suatu tempat mereka pesta karena suasananya bagus, suasananya indah. Lampu-lampu gemerlapan dan didekor sedemikian rupa seperti memang mau pergi ke pesta. Nah, adik-adik, karena waktunya itu lama sekali tidak datang-datang, gadis-gadis ini, yang ke-10 gadis-gadis ini lelah dan dia capek. Akhirnya apa adik-adik? Tertidur. Ya tertidur. Nah, yang 5 gadis juga tertidur, 5 gadis yang lain juga tertidur. Nah, setelah mereka tertidur, tiba-tiba datang lah segerombolan orang. Dia mengatakan, mempelai datang, persiapkanlah jalan. Wah, 5 gadis yang tadi ini 5 gadis yang bijaksana tadi cepat-cepat dia bangun. Wah, dia bangun lalu dia menyalakan pelitanya. Ini pelitanya. Nah, dia menyalakan pelitanya. Dia menyalakan supaya dia bisa terang itu jalan menuju ke tempat itu. Nah, setelah itu, setelah dia semua 5 gadis ini udah menyiapkan pelitanya dan dia udah dipasang. Udah dia siap-siap ini adik-adik, siap-siap dia mau masuk. Nanti kalau tiba-tiba tuan yang punya jamuan itu membuka pintu, dia akan masuk. Nah, terus tiba-tiba 5 gadis yang tadi itu dia enggak mendengar bahwa ada bunyi teriakan tadi. Padahal 5 gadis tadi sudah siap-siap untuk masuk ke ruangan pesta. Oh, tiba-tiba, ayo bangun.
teman-temannya bilang, ayo bangun. Wih, yang satunya bingung, oh iya, ayo bangun. Mana lentera, mana pelitamu. Tiba-tiba adik-adik, ini pelitaku. Loh, kok pelitaku gak bisa menyala? Bagaimana ini? Terus salah satu dari temannya bilang kepada gadis yang bijaksana tadi. Dia bilang, tolong teman, aku berikan sedikit minyak untuk berbagi untuk aku supaya bisa menyala pelitaku. Terus gadis yang bijaksana bilang, oh enggak bisa. Nanti kalau aku berbagi dengan kamu, nanti aku tidak cukup. Nah terus gimana? Pergilah kamu ke kampung sana, beli minyak untuk bisa mengisi di pelitamu. Nah adik-adik, setelah itu gadis yang, lima gadis tadi yang habis minyaknya itu, dia lari dengan cepat-cepat dan dia pergi beli minyak. Nah, bagaimana dengan gadis yang bijaksana tadi? Wah, dia udah senang. Hore, aku mau masuk ke pesta. Tiba-tiba pintunya dibuka, lalu mereka masuklah ke ruangan pesta. Karena dia mempunyai pelita yang menyala. Setelah itu, sudah ditutup adik-adik pintunya. Sama tuan pesta yang punya pesta tadi. Dia tutup pintunya. Tiba-tiba yang datanglah lima gadis yang tadi beli minyak. Dia, loh gimana? Ini kok sudah tutup? Tuan, tolong buka pintunya Tuan. Tuan tolong buka pintunya. Dia ketok-ketok pintu, dia buka, dia memohon-mohon. Tuan tolong buka pintunya Tuan. Kami sudah mendapatkan pelita. Kami sudah bawa pelita Tuan. Terus di dalam itu terdengar ada suara. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Pergi dari sini karena pintunya sudah ditutup. Tuan, aku mau masuk, pelitaku sudah menyala. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kelima gadis yang bodoh tadi? Dia mau mengikuti pesta. Dia mau mengikuti senang-senang bersama dengan kelima gadis yang sudah masuk tadi. Tapi dia tidak bisa masuk. Karena apa? Karena dia tidak membawa persediaan minyak. Akhirnya, kelima gadis yang bodoh tadi tidak dapat masuk. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kelima gadis yang ada di dalam? Wah, dia udah senang adik-adik. Dia pesta bersama dengan tuan yang punya pesta. Dia dipersilahkan masuk, dia duduk, dia senang, dia menari-nari. Tapi lima gadis yang bodoh tadi dengan hati yang hancur, hati yang sedih, dia tidak bisa masuk ke ruang pesta karena sudah terlambat. Karena pintu dari tuan yang punya pesta itu sudah tertutup. Nah adik-adik tahu pelita itu apa? Pelita itu adalah alat untuk menerangi. Nah kalau untuk kita, kalau kita pergi ke yang gelap-gelap perlu penerangan. Zaman dulu pakai seperti ini, tapi kalau sekarang ada senter, ya ada lilin, ya ada listrik. Tapi kalau dulu pakai seperti ini pelita. Nah, pelita kita harus tetap menyala. Dengan apa adik-adik? Dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Pelita kita tidak boleh padam. Pelita kita tidak boleh kehabisan minyak. Kalau pelita kita kehabisan minyak, berarti
hidup kita, hidup adik-adik akan jauh di hadapan Tuhan. Tapi kalau pelita kita diisi oleh minyak, hati kita diisi oleh firman Tuhan, hati kita diisi oleh perenungan firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari, membaca firman Tuhan, pasti hati kita akan diterangi oleh firman Tuhan. Hati kita, untuk kita terus bisa terang, kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya berjaga-jaga. Kalau nanti adik-adik suatu saat, ya, dalam situasi yang mungkin takut, adik-adik harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa adik-adik? Berjaga-jaga dengan membentengi diri kita. Kalau kita mungkin mau menyeberang di jalan, kita harus hati-hati. Jangan asal kita nyebrang, ya. Jadi menjaga diri. Seperti itu yang Tuhan inginkan dalam hidup adik-adik dan hidup kakak. Untuk kita bisa terus diterangi oleh firman Tuhan, kita minta sama Roh Kudus supaya Roh Kudus menerangi pikiran kita dan hati kita. Supaya apa adik-adik? Hidup kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau hati kita, pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan. Supaya firman Tuhan selalu dalam diri kita. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan sudah masuk dalam hati kami dan hati anak-anak, adik-adik di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menuruti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menerangi hati kami melalui firman-Mu dan ajarkan kami semuanya, anak-anak di tempat ini, untuk tekun membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan jalan bagi terang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sudah dengar ceritanya kan? Bagus kan? Luar biasa? Adik-adik semua diberkati? Wah, luar biasa. Nah, kalau adik-adik sudah diberkati, ini saatnya bagi kita juga mau memberikan berkat buat Tuhan Yesus. Dan cara apa ya? Kita mau memberikan persembahan. Gimana caranya? Nah, kita persembahan lewat ini. Nah, yang kedua, adik-adik, untuk penugasan, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak mentor kalian ya. Jangan lupa tanya sama kakak-kakak, tugasnya hari ini apa? Siap mengerjakan? Siap ya. Oke, adik-adik, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Karena kakak-kakak kita di sini, kita mau putar-putar dulu, kita mau terbang lagi bersama teman-teman dan kakak-kakak yang lainnya. Untuk itu, sampai jumpa. Ya kakak-kakak, kita terbang lagi. Ya kita terbang yuk. Terbang lagi kakak.